Diam ya, diam dulu. Malam. Boleh diam-diam, maltai pun culi aja. Harus bilang. Iya, kamu harus bilang dulu. Kayak penculi aja. Aku nangis. Jadi. Ya ampun, bentol. Sampai iya, sampai 5. Ampun. Jila ini gatal enggak, Jila? Gimana? Gatal enggak? Gatal. Di mana itu gara-garanya gimana? Di kamar mandi harus langsung gatal. Karena asyik main boneka, Fazila tidak merasa gatal saat perutnya digigit semut. Ini pertanda bukan anak yang cengeng. Selagi masih bisa ditahan, Fazila tidak mau mengadu. Terus? Lanjut ya. Oh, tiba-tiba Jila gatal begitu gimana pertama taunya? Gak gatal dia. Jila gak gatal ya? Jila gak gatal? Aneh ya. Akan kali ini fokus memperhatikan gambar tempel yang ada di tangannya. Bagaimana cara agar dia mau diajak kanda ya? Tapi sekarang malah main sendiri. Aku cedih. Udah aku, nih. Aku juga cedih. Aku ini. Juga cedih. Aku itu cuek. Aku tata mau pengen ini. Aku juga pengen uang ini. Tapi akhirnya lewat pertanyaan boneka, Fazila mulai merespon dan kini emosinya meledak-ledak saat boneka berupaya mengambil uang mainan. Lalu apa yang Tantut malu. Ini siapa yang gantut? Ini. Aku gak gantut. Itu dia. Ini. Oh, aku yang gantut. Kapan aku gantut? Uangnya jatuh. Uangnya jatuh. Ini dong, aku cerita dulu. Aku punya uang banyak. Banyakan yang ini. Oh, ternyata ini juga banyak uang. Ini punya aku. Coba. Rasa ketakutan uangnya hilang diambil boneka. Padahal Fazila tahu boneka tidak bisa mengambilnya. Tapi Fazila memberi saran. Saran apa ya? 1, 2, Ji. 3. 1, 2, 5. 5. 3. 1, 2. 2, 3. Nah ini yang 5 mah coba hitung. Ini ada berapa? 1, 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali uangnya. Aku mau dong. Ini suaranya bukan begitu. Aku mau dong. Aku juga mau punya uang. Aku gak pernah ketut, tahu kan ngumpet. Aku kok yang gantut. Aku yang gantut. Kenapa di situ? Kalau gantut alus-alus umpet. Aku ini kentutnya gak bau. Yang bau itu kentut ini nih. Kentut apa ini? Beluang. Wah, ini nih beluang. Kalau aku itu enggak kentut tapi udah tidak boleh uang alamuannya. Apa? Tidak boleh uang. Hah? Aku juga mau. Itu kan uangku. Itu uangku. Akhirnya kamu jalan Ini tantut, ini tantut sama jalanan Iya deh, aku gak deh. Aku yang kok, biarin aku untuk uangnya aku ambil. Biarin, aku yang ambil. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Ada princess ini. Ada princess. Apa itu? Coba cek sih. Wah. Tolong gak, princessnya. Main teh. Main apa? Main ini-inian. Aku diajakin dah. Kamu mau uang yang mana? Uang yang betul apa yang kecil? Ini uangnya bisa nari-nari. Jadi tidak bisa. Bisanya untuk kipas. Coba di gimana? Ini juga bisa nih kipas. Pas kipas. Pas kipas. Mana kita
Jangan dicobek begitu, Allah. Aduh. Lobek. Halo lobek. Uangnya enggak lobek, enggak dong. Lobek benar nih. Fasila bereksperimen dengan uang yang ada di dalam bungkus plastik. Kan enggak bisa dibeliin lu. Ini uang apaan sih? Kok banyak sekali? Coba itu ada berapa sekarang uangnya jadi hilang coba. Ya tuh. Ini yang banyak. Tuh. Ini satu. Malam-malam ya, malam. Sekarang Fazila belajar bermain sulap. Maksudnya uangnya menjadi hilang tuh, diumpetin di belakang. Tapi bagaimana? Akhirnya tuh. Ketakutan kalau uangnya diambil. Ah, itu banyak kan. Aku juga pengen banyak tapi enggak apa-apa deh. Aku punya atu. Aku punya atu. Malam-malam. Aku jadi cuci. Dibilang penjuli. Ajanya, kamu. Lolanya. Lolanya, kamu tidak boleh curi barangan. Udah, aku punya kunci. Ini untuk tamu nih. Prince, sambalnya Prince cantik, tahu? Aku dapat. Aku dapat. Jadi diam-diam. Pun curi aja, kata teman jilai, tidak boleh jem-jem, harusnya bilang kalau boleh lewat pintu jadi tuh. Anak. Iya deh, aku minta Tete Gila, aku boleh minta uang enggak? Boleh. Hei, boleh pinta uang ya gitu. Gila. Kini Fazila mengajari boneka agar selalu bilang kalau mengambil sesuatu begitu, dan inilah barangkali baiknya Gila, apapun yang dia takut kehilangan, kalau dengan cara baik-baik pasti dia penuhi. Beruang juga akhirnya dikasih uang ya. Aku gede, aku gak dikasih. Aku gak dikasih. Masa yang gede juga dikasihnya itu? Gak boleh begitu dong. Aku kan gede. Aku maunya yang banyak. Yang itu. Banyak. Oh, aku. Iya, aku dapat dua. Aku dapat dua. Satu dua, aku dapat. Tiga dong sama yang itu. Fazila, aku baik-baik minta tiga ya. Sekarang Fazila sudah berani bermain peran. Nah, pura-pura pergi, pura-pura geleng-geleng, dan akhirnya dia berbicara sendiri. Maksudnya sih ngasih saran kepada boneka agar jangan terlalu rakus begitu kira-kira. Mari kita dengarkan bagaimana peranan Gila ketika memberikan saran melalui teater ya. Banyak. Uang banyak. Anak kecil jadi boleh uang banyak. Ada males atau mah. Anak kecil penuh uang banyak. Emang harusnya orang besar. Iya, yang banyak. Tete, yang Uti, bunda, ayah, sem-sem Gila, ama bunda ayah. Aku kan udah gede. Utulan dulu ama tata jilat ini. Turun. Aku dapat uangnya berapa dong? Satu. Aku pengen banyak. Dana. Fazila juga mengajari boneka, kalau nakal pasti diberi hukuman. Inilah hukuman yang Gila berikan kepada boneka yang nakal. Ternyata Gila pintar ya. Baik-baik. Fazila, aku boleh minta uang ya? Iya.
Kan kalau baik-baik dikasih. Aku dapat uang karena baik-baik. Coba aku juga mau bilang baik-baik. Kalau aku bilang baik-baik, coba gimana sih, lupa. Fadila gimana kalinya kalau ngomong baik-baik? Fadila boleh pinta uang apa mainan ya? Atau mau pinta uang nih? Fadila, aku mau minta uang apa mainan ya? Aku mau minta uang deh Fadila ya. Digigit, aku pengennya di mulut. Jangan. Jangan. Di tangan aja. Sini, tangan aja lah apa-apa. Kepala tuh. Oh, ini uangnya aku bawa yang ini aja deh. Kepala, kamu ginjal. Lalu ini hukuman apa lagi? Kok Fadila sudah mengasihkan uang, sekarang uangnya diambil lagi. Coba kira-kira gara-gara apa ya? Kita mainan doang. Iya deh, buat mainan doang kok. Aku bohongan kok. Apa? Aku mau main baju yang ini aja nih. Emang bagus tuh. Aku punya mainan balon-balonan di rumah aku. Sekarang boneka canda mencoba mencandai Fadila. Apakah burung kakak tua lagu yang dinyanyikan ini benar atau salah? Atau dibalik dengan bintang kecil? Bintang kecil ini ditukar-tukar dengan burung kakak tua. Kira-kira kalau lagunya diacak-acak gimana sih respon Fadila? Kita dengarkan ya. Fadila diajak nyanyi. Aku pengen beli es krim kau. Aku pengen beli es krim kau. Cucuk. Balah dia, Dek. Balah. Halo, aku nyanyi kalau habis nyanyi, entar aku dikasih uang ya. Lagunya Bulung Kakak Tua. Ini kalau lagu Bulung Kakak Tua. Bintang kecil. Bukan. Kenapa bukan gitu? Bulung Kakak Tua. Bukan. Itu nyanyi bintang. Oh, kalau Bulung Kakak Bulung Tata tua, jendela gitu. Oh, iya. Akhirnya Fadila memberitahu bahwa lagu Burung Kakak Tua itu seperti itu bunyinya, beda dengan lagu Bintang Kecil. Itulah barangkali dialog antara Fadila dengan Panda. Mari kita ikuti berikutnya apa lagi ya? Tuna. Atuna salap. Dina naik dung, dari dini dandung, bayi nadai mah, taya lu lagi min, ya alap, alina luan, ayo dadu me, atuan, ayo bode, Tebalem, atu na talam, atu na tupuli, atu na tupuli, atu na tupuli, atu na tupuli, atu na, atu na, atu na talam. Bintang, aku bisa nyanyi Burung Kakak Tua. Nih, gini Burung Kakak Tua. Bintang kecil. Bintang gitu. Burung tata tua. Jindal dela. Nenek juga tua. Ini yang banyak banget. Sekarang Fadila merasa jengkel karena apa? Karena boneka panda diajari berulang kali masih salah juga. Lagu bintang kecil ketukar dengan burung kakak tua. Lagu burung kakak tua juga ketukar dengan bintang kecil. Akhirnya, dia lihat dekresi ya. Ya kasih ya. Bang kecil bilang bintang biru amat banyak. Terbang dan melari, atu muji sedebangat berada. Aku juga bisa nyanyi atuna. Udah cukup, harusnya tatu aja.
Udah. Lagu Indonesia. Tanah air beta. Bukan gitu nenek Indonesia. Indonesia. Air mana ya? dalam putih. Tulang. Indonesia. Merah darahku. Putih tulangku. Nih, tulang nih. Ternyata Pajila suka dengan lagu Gomblo yang judulnya Kebiar. Indonesia, merah garaku, putih tulangku, kebiar. Pelitanya, semuanya permainan gila ya. Tapi aku jangan dicuekin, aku pengennya nyanyi cicak-cicak tidur. Lihat, sekarang Pajila sudah mulai rasa jengkelnya memuncak. Sebenarnya udah kecapean dari tadi mainnya, sudah terlalu lama sih, harusnya udah waktunya bobo tidur. Tapi diajak tidur, mau, katanya masih pengen main sama kakek. Sebenarnya dia itu sudah ngantuk tuh. Ya, akhirnya gak apa-apa deh. Ikuti aja sampai dia lelah. Monyet pantatnya merah. Oke. Monyet pantatnya merah. Kemarin aku pergi ke lubang, ke taman buaya. Di sana gila naik onyet. Onyet pantatnya merah. Di taman buaya, terus gila ketemu halimau. Halimaunya mulutnya dicakar sama gila. Nih, ada betul saat lagi lah nih. Nih. Kenapa itu? Ini. Kenapa itu? Ini. Ya, kenapa itu? Ini, yang ini. Oh, digigit buaya? Iya. Ini buaya. Aku kemarin dapat telur buaya dong. Aku udah sembunyi. Iya. Elus jijil sama jini-jini antar buayanya. Elus nanti ibunya malah. Jangan mainin anak tuh. Aku mau kau. Gitu. Akhirnya Pajila juga bisa memperagakan bagaimana cara berenangnya. Buaya atau buaya sedang berantem seperti yang barusan dilakukan. Itulah gaya Pajila. Aku gini, nyam gitu. Kalau buaya loncatnya gimana? Loncat. Kalau buaya mau gimana mau? Wah, gitu galak banget buayanya ya. Harus salpen patah. Pulusnya di harus kalau mau loncat gini. Gitu. Gitu. Begitulah Pajila memperagakan buaya yang marah, buaya makan, buaya ngamuk, buaya berenang, dan masih banyak lagi yang diperagakan berdasarkan pengamatan dia pada saat itu pergi ke taman buaya. Ya, di taman buaya itu kan di daerah itu, di daerah Cibarusa, Bekasi, itu ya, kabupaten. Pernah lihat singa laut. Lumba-lumba. Bukan singa laut yang ini nih. Yang dia bisa bonili nih nintan. Dan elus dia baik tuh. Baik bisa jelus intai kali ini. Kalau lumba-lumba dengan singa laut apa bedanya sih? Dia langsung temenan. Iya, kalau buaya dengan lumba-lumba baikan mana tuh? Pacaran. Ini tato dua. Coba lihat. Nih. Aturan jangan yang begini dong. Ini kan untuk mainan anak-anak. Iya, iya. Pacaran sih. La. Ayo kita pacaran. Apa sih mau punya manica gitu ya? Kok Jila tahu pacaran dari siapa sih? Jadi cantik. Alus. Kalau prince labun Jila lu malah. Kalau anak kecil kan enggak boleh bicara.
Ternyata pacaran itu maksudnya berteman. Ini pengaruh dari film Pokemon yang pernah Pajila tonton. Sayang sekali ya di film yang di Pajila tonton itu kok Pokemonnya ciuman. Kata Pajila, kok ciuman sih? Terus Pajila diberitahu itu bukan ciuman, sebenarnya gigit-gigitan. Tapi itu ciuman tuh, lihat ciuman itu. Nah akhirnya dia memperagakan tuh naik motor berdua-duaan. Ini bahaya. Untuk itu perlu diluruskan bahwa orang dewasa itu kalau sudah mau menikah nggak apa-apa, tapi kalau masih anak kecil nggak boleh begitu. Kan diajarinya nanti sama beruang ini nih, nah beruang hitam ini. Akhirnya Pak Jela juga tahu kalau orang suka ciuman seperti itu nanti giginya bolong. Karena apa? Gigi itu kan suka ada yang bau-bau. Coba deh pegang jin giginya pak sama jari gitu, kata beruang. Akhirnya Jela memperagakan giginya yang paling belakang dipikit. Coba dicium gimana? Ih bau tuh kata. Makanya gak boleh ciuman ya gigi. Aku juga mau dikasih uang dong. Iya gak boleh. Itu uang buat apa aja? Kalau uang itu sebenarnya untuk apa sih? Coba. Ular untuk beli. Beli es krim bisa enggak? Bisa. Beli payung-payung bisa. Kalau beli sayuran? Bisa juga. Kalau beli permen? Bisa. Kalau beli pesawat terbang? Bisa bisa. Ternyata film kartun seperti Pokemon itu juga ada adegan-adegan yang tidak baik untuk ditonton Pajila. Hei teman-teman yang lain, harusnya diberitahu juga, nggak boleh ya, itu kan hanya gambar, begitu kata Pajila. Jadi Pajila tahu kalau itu Pokemon yang melakukan ciuman itu hanya gambar katanya. Jadi kalau nonton tuh harus kumpul, jangan di tempat rame. Malu, gak sopan. Itu gak sopan ya. Pajila, aku minta maaf ya. Aku tadi kentutnya di tempat rame. Aku gak sempat ngumpul. Ngumpulnya kemana dong, Gila? Pergi dan jauh tadi. Dan sampai jalan-jalan. Gimana? Dan sampai jalan-jalan. Kalau kentut gak boleh jalan-jalan? Boleh. Kalau api harus umpet dan ambil jalan-jalan sih. Pajila juga memberitahu kepada panda, katanya kalau mau kentut harus pergi jauh, jangan kecium sama orang. Kalau jalan-jalan boleh enggak? Iya, jalan-jalannya itu pergi supaya tidak kecium baunya, ngumpet. Begitu kata Pajila. Oh, ternyata Pajila pintar. Kalau kentut itu harus bersembunyi katanya. Gila pintar. Gila, aku minta uang dong. Aku bicara baik-baik, minta uang dong. Kamu bicara cendun. Gitu. Tutup. Udah, aku males ah. Gimana dong? Mulainya tamu sama ini. Gimana kalau aku biar dapat uang? Gila, aku baik-baik. Kau minta uang. Mau itu. Banyak kau buat aku mainan. Mau beli es krim tapi. No. Ini untuk tamu. Ditempel. Gimana dong? Tamu juga ada. Tamu. Kini Pajila membagikan uang kepada yang suka berbuat baik. Dan orang yang tidak pernah berbuat baik tidak diberi hadiah. Inilah pembelajaran bagi Pajila. Dan Pajila juga belajar membuat gambar. Tuh, lihat gambarnya. Bisa membuat gambar seperti ini. Ada yang air matanya netes. Ada macam-macam gambar. Dan Pajila pun mengajari gambar kepada panda. Terus, kalau dia pati tarung aja bikin cantik. Tapi... tapi badan terus dia aneh. Olah-olahnya itu olahnya jelek atau dia nih jelek putarnya. Udah kalau ada ini-iniannya jelek. Ternyata gambar yang Pajila buat itu memiliki cerita. Ada cerita yang sedang menangis, air matanya menetes. Ada juga gambar orang yang memakai rok panjang. Ada yang main sepak bola juga loh. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini gambar apa sih yang sedang ditunjukkan sama Jila? Kita dengar ya.
gitu. Bapaknya. Nyanyi hujan, hujan terus. Oh, hujan. Kalau dia bisa lagu cicak nggak? Cicak. Cicak ding ding. Sekarang mari kita saksikan bagaimana sih caranya Fadila membuat gambar. Membuat gambar sambil bercerita. Jadi gambarnya itu bukan cuma sembarang gambar. Gambarnya itu diceritakan. Ini gambar sedang apa? Maksudnya apa? Nah, mari kita lihat ya. Sekarang bagaimana Fadila membuat gambar. Gambarnya bercerita. Jadi sambil mulutnya menceritakan sesuatu, tangannya pegang spidol menggores-goreskan di atas kertas sehingga jadilah gambar cerita yang dia maksud ya. Apa sih sebenarnya ini ceritanya? Coba kita lihat. Kok banyak sekali ulatnya? Itu bertelur. Itu gambarnya lucu. Itu gambar apa itu? Sedang nangis dong. Mana mata air matanya? Oh, yang itu yang nangis. Nangis. Terus? Aduh, deh ini ketakutan dia. Apa? Ketakutan dia tuh ada cacing. Ternyata pinter gambar gila ya. Aku pengen ikut gambar, boleh nggak? Aku juga bisa gambar kok. Aku juga bisa gambar, tahu? Fadila. Gambar apaan bebek nih? Aku gambar bebek bisa. Atau bisa gambar ikan. Apa? Atau bisa gambar ikan. Oh, kalau aku bisa gambar matahari bersinar terang. Cucu udah bisa bikin matahari. Oh, Gila pintar juga gambar matahari. Aku bisa gambar bebek berenang. Gila, bisa gak gambar bebek berenang kayak aku? Bisa, bebek berenang ini udah nih. Oh, ini gambar bebek berenang. Mana? Aku lihat dong. Ini ulatnya. Kalau ulat itu biasanya ada makanan di situ, buah-buahan. Ulatnya makan buah. Nih. Ada ini water. Mana? Nggak ada. Ini. Mana? Ini. Oh iya. Kok kamu pintar amat sih? Kalau ini pisang. Mana pisang? Ini. Aku mau beli pisang. Oh, pakai uang yang ini ya. Jangan. Jangan. Olahnya. Gara-gara apa itu putus? Nah, pisangnya kita akan melulis ini ya. Gila, itu gambar apa kok bagus sekali? Kita akan ambil petali buat tinal. Oh, ada awannya enggak? Enggak. Tunggu hujan dong. Ini hujan tik-tik. Hujan turun di atas genting gitu ya. Kalau gue gambar sambil menyanyi bisa nggak sih? Aku bisa gambar sambil menyanyi. Mana gambarnya, Ma? Aku mau gambar! Lagi jual gambar. Ya, aku. Berarti ini. Aku boleh nyanyi gak juga? Kalau yang ini matanya hitam. Apa ini hitam sekali? Antu ini ya. Lucu.
Aku gak takut. Oh, itu gambarnya lucu. Matanya hitam. Itu gambar apa sih? Matanya hitam begitu? Ternyata Padilla juga bisa menggambar gambar-gambar lucu. Tapi kali ini dia menggambar yang serem katanya. Apakah iya ini gambarnya serem? Tuh lihat. Nah yang di kertas nih, kok tangannya juga digambari? Jangan dong. Nah ini katanya gambar-gambar gambar or apa makhluk serem katanya. Apa serem? Coba lihat. Jarum nih, jarum. Oh jarum. Jarum. Aku punya uang banyak. Aku punya uang banyak. Aku punya Eyang Uti. Uangnya ada di Eyang Uti. Ada uangnya di Eyang Uti. Sekarang Padilla menggambar sesuatu lewat bisikan. Nah, apa sih yang dibisiki kepada Eyang Uti? Nah, ternyata katanya di dalam bisik-bisiknya itu, aku mau menggambar benda-benda seperti ini, seperti mahkota, kemudian makhluk serem, dan ada juga makhluk yang lucu gitu katanya dalam bisikannya itu. Nah, ini mahkota katanya. Oleh princess dan princess yang tidak cantik. Oh, gambar princess yang cantik. Ah, Dila ada aja. Ini katanya gambar princess yang cantik. Dila, Dila. Sepatu dong. Sepatunya mau yang hitam ah. Ini sepatunya warna hitam. Putih. Nah, itu. Ya, ini habis. Tidak habis ini tuh. Tidak habis, Tan. Tapi aku tangannya kok nggak ada, Ci. Aku kan pengen punya tangan. Oh, nanti. Punya tangannya. Nih. Aku pengen tangannya habis. pegang bunga dong. Aku pengen pegang bunga. Aku tain. Aku pengen pegang bunga ya. Yeah. Tangannya pegang bunga. Sekarang Padilla membuat gambar tangan princess sedang menggambar apa? Sedang memegang bunga. Maksudnya tuh lihat, ini gambar bunga. Gambar bunga. Jadi princess memegang setangkai bunga. Tapi sayangnya tidak diwarnain warna merah karena hanya sepidol hitam. Gak apa-apa sih. Tidak. Cun. Cun. Kalau gambarnya bagus nanti dikasih Didi Cun sama aku biar digigit berdarah. Nono, jadi mau nggak bubuk sini? Tidak mau, mau sama bunda. Setelah Padilla pulang, tuh si kakek lihat kecapean. Bonekanya nggak diberesin, Jila. Jila lihat tuh gambar Jila berantakan. Mak Jila mau pulang? Pulangnya nggak beres-beres dulu. Kepada adik-adik yang ada di rumah, kalau belajar menggambar seperti Padilla tadi, habis menggambar diberesin dulu ya, baru pulang. Tampaknya tadi Padilla itu nggak sempat beres-beres karena diajak pulang sama bundanya. Bukan Padillanya nakal, tidak beres-beres, bukan. Tetapi karena tadi itu terburu diajak sama bundanya pulang. Nanti katanya mau balik lagi sini, mau beres-beres, begitu katanya.